Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai dampak dari peralihan musim dari musim kemarau menuju musim penghujan. Hujan dengan intensitas yang bervariatif untuk beberapa hari ke depan akan terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera bagian tengah, Kalimantan, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Timur dan Selatan, Maluku, Jawa bagian tengah, Sulawesi bagian tengah dan utara, serta Papua. Sementara itu, wilayah Jakarta juga diprediksi mengalami hujan, namun dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi singkat. Selama November ini adalah potensi cuaca ekstrim. Jadi saat ini kita sedang memasuki transisi musim atau peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan atau yang kita kenal dengan pancaroba. Nah, karakteristik dari pancaroba tersebut adalah adanya fenomena cuaca ekstrim yang memang sering terjadi seperti puting beliung, kemudian hujan lebat disertai kilat dan petir, kemudian angin kencang juga termasuk fenomena yang cukup sering terjadi pada musim-musim transisi seperti ini. Selama fase peralihan musim, BMKG meminta masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai dengan kilat dan angin kencang. Selama bulan November ini, awal musim hujan akan cukup merata di wilayah Jawa, seperti itu, dalam artian bahwa konsentrasi hujan akan diprediksikan cukup signifikan. Nah, ini untuk mengantisipasi hal tersebut, kami meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi-potensi angin kencang, kemudian kilat petir yang menyertai hujan. Cuaca ekstrim adalah keadaan cuaca yang tidak normal yang dapat berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Peringatan dini terhadap potensi cuaca ekstrim sangat diperlukan agar masyarakat dapat mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi perubahan cuaca. Media Tawadu, Sahri Kurniawan, DAI TV.